Loh, belum sore udah kesini aja, Jo. Ada apa? Tolong saya, No. Tolong kenapa, Jo? Hantu-hantu, No. Halo, warga. Jangan lupa subscribe ya. Sama klik tombol loncengnya, oke? Din, tahu nggak lo? Tahu apa, Bon? Tadi siang, masa Pak RT dari warkop pocong, Din? Lah, ngapain dia? Ya, apalagi, Din? Kalau bukan cari yang seger-seger. Alah, dua orang udah gugur, Bon. Pertama Pak No, kedua Pak RT. Wah, makin ringan deh saingan. Bener banget, Din. Yang menurut gue saingan berat aja, ternyata udah gugur. Emang siapa, Bon? Pak No, Din. Kayaknya kan. Dia imannya kuat tuh, ternyata enggak. Udah, orang tua itu, jangan digituin lu. Tapi kok, Pak RT juga lemah ya imannya. Siapa yang lemah? Pasti kamu kan, Bon, yang nyebar berita nggak benar. Pak RT, tapi emang iya kan? Nggak benar itu, cuma salah paham aja. Saya belum gugur pokoknya. Enak aja, uang 50 juta itu pasti jadi milik saya. Lah, lu gimana pun informasinya? Gak bener lu. Kan gua juga gak tahu Din yang sebenarnya. Cuma, dia ngaku kok dari warkop pocong. Waduh, berarti baru Pak No aja yang gugur. Berat nih. Siapa yang gugur, Din? Pak No. Itu Pak. Udah, nih, ngopi dulu yuk. Pasti belum pada ngopi kan? Pak No paling tahu dah. Makasih ya Pak No. Sama-sama. Bon, sesekali dong lu yang beliin. Pak, jangan jadi penumpang mulu. Yaelah, lu ngarepin dari gua, Din. Widih, dari mana nih, Wan? Biasa, Bon. Biasa apaan? Pak. Ya biasa lah, pakai nanya. Oh? Emang aja tahu? Tahu, Wan. Emang apa? Ya itu. Lu berdua ngomong apaan sih? Oh, dasar gendeng. Ya udah, iya hati-hati ya Wan. Padahal nggak jelas, aduh. Gimana Cong? Udah ada berapa orang yang batal puasa? Belum banyak. Nih, si Balak masih atur strategi. Gimana Balak? Ada strategi apa lagi lu? Woi Balak. Aduh. Lah, dia tidur. Ngantuk banget gue. Di sini enggak bisa mikir. Tuh kan, Cong. Apa gue bilang? Udah deh, keluar kop lu aja biar dia bisa mikir. Iya. Aduh, si Balak mah enggak pernah mau bayar. Males gue. Ya, tapi kan dia punya strategi. Emang lu bisa bikin strategi? Ya jelas nggak bisa lah. Ngeledek lu Yul. Udah di sini aja. Ya udah gini. Sini. Ya udah Nok. Makasih ya. Iya Jo. Nanti sore jangan lupa kesini ya. Kita buka bersama. Oke Nok. Maaf ya. Saya ngerepotin kamu mulu. Enggak kok Jo. Ya udah, jangan lupa ya. Oke, Nok. Saya pulang ya. Hati-hati, Jo. Masih kuat kan, Jaka? Masih sih, Bos. Tapi apa? Mau ngeluh ente? Enggak kok, Bos. Saya enggak ngeluh. Nah, bagus deh kalau gitu. Emang kenapa sih, Bos? Kok belanjanya nggak naik mobil aja? Nggak apa-apa, Jaka. Biar olahraga. Emang ente mau? Bucit kayak Bono? Ya, tapi kan nggak siang-siang bolong juga, Bos. Mana lagi puasa? Ain aja nggak ngeluh. Masa ente mau ngeluh? Saya nggak ngeluh kok, Bos. Suwer deh. Tapi... katanya Sultan, masa belanja aja jalan kaki, duit elit,
mobil sulit. Eh, ledek aja ya. Enggak kok bos, saya enggak ngeledek. Udah lah, itu jangan bikin anak marah ya. Aduh, kalau bukan karena 50 juta mah, saya pasti udah minum nih bos dari tadi. Kalau mau minum doang mah, ngapain nunggu dapat 50 juta? Sekarang aja ngebeliin ya. Bodoh amat bos. Apa itu bilang? Bos, saya kebelet. Sebentar ya. Jaka, kenapa gak sekalian dibawa ke dapur? Jaka! Jaka! Aduh, sopet bener dah. Belajar kok main taruh di sini aja sih. Berantakan nih. Jaka, jangan lama-lama ke kamar mandinya ya. Nanti kalau udah selesai, langsung beresin belanjaannya. Aduh. Bos kayaknya sengaja banget biar saya nggak dapet 50 juta. Permisi. Nggak ada yang nyaut. Udahlah, ke tempat yang lain aja dulu. Kalau Pak Hansip sih, biasanya langsung dobrak aja, Om. Gitu ya? Oke deh, minggir. Stop! Aduh, hampir aja gue dobrak. Mau ngapain kalian kesini? Ini, kita ada perlu. Perlu apa? Itu, si Tuyul Sariawan. Lah, kok gue om? Diam lu, Yul. Iya. Gue Sariawan nih. Aduh. Oh, ya udah, masuk. Udah coba berobat kemana? Belum kemana-mana, baru kesini aja. Soalnya, lo kan dukun sakti. Iya kan, Balak? Yul? Iya, bener itu. Iya. Oh, gitu ya. Berarti, gak ada yang lebih sakti lagi dari saya. Iya, lo yang paling sakti. Wah, berarti, gelar itu masih saya pegang. Iya, udah buruan. Obatin tuh si Tuyul. Kasian tuh. Sariawan, wah, nggak nyangka, ternyata. Buruan nggak? Kalau nggak, kenapa? Nggak apa-apa. Ya udah, bantuin ya. Kasian tuh si Tuyul. Baiklah, sebentar ya. Mau kemana dia om? Gue juga nggak tahu Yul. Udah biarin aja lah. Ini, kamu minum ini pagi dan malam. Loh, Tuyul yang minum? Iyalah. Yang sakit emang siapa? Kamu? Saya? Ya si Tuyul. Ya udah, dia yang minum kalau gitu. Gitu doang ngobatinnya. Iyalah. Emang mau ngapain lagi? Gak pakai dibacain mantra? Ya enggak dong. Ramuan ini ampuh. Nanti pasti sembuh tuh. Enggak. Akan parah dulu satu hari. Lah, kok makin parah? Tapi hari berikutnya pasti langsung sembuh. Waduh, gua ngeri om. Udah mbah, baca mantra aja deh. Aneh, orang dikasih obat kok maunya dibacain mantra. Kalau enggak, disembur aja lah, nggak apa-apa. Gitu ya, oke deh. Enggak. Udah, kamu aja nih yang sembur. Lah, gue kan nggak tahu mantranya, nanti salah. Ya udah, saya bacain mantra dulu deh ya ramuannya. Nih, kamu sembur dia. Aduh, gue masih gak yakin. Udah deh, semburin aja. Iya mbah, tolong saya mbah. Iya tuh, kasihan si Tuyul. Enggak. Ya udah kalau gak mau, mendingan kalian pergi aja dari sini. Wah, kok gitu? Tolongin kek. Iya mbah, tolong mbah. Gak mau. Wah. Lah, dia pergi. Kejar. Nah.
Loh, belum sore udah kesini aja, Jo. Ada apa? Tolong saya, Nok. Tolong kenapa, Jo? Hantu-hantu, Nok. Kenapa sama hantu-hantu? Mereka menyerang kamu, Jo. Bukan, bukan. Wey! Hei, kalian mau ngapain? Kita cuma minta tolong doang, Kak. Iya, tolong sembuhin si Tuyul. Hah? Emang Tuyul sakit apa? Dia sariawan, Nok. Tapi minta disembur. Oh, ya udah, Jo. Nggak apa-apa. Bantu aja. Nok. Saya kan lagi puasa. Iya ya. Nggak apa-apa lah, Jo. Bantu aja. Kan nggak perlu kamu minum, Jo, airnya. Iya, bantuin ya. Kasian tuh Tuyul. Oke deh. Sini ramuannya. Loh, Jo, kok gak disembur? Jo, jangan ditelan, Jo. Parjo, keluarin, Jo, keluarin. Aduh, maaf, Nok. Saya hilaf. Kebetulan, saya juga capek abis lari-larian, Nok. Lah, udah yuk, cabut. Aduh, gak jadi dapat hadiah deh, Jo. Saya udah gagal. Sekarang, kamu juga gagal lagi. Aduh. Maaf, Nok. Itulah, kenapa tadi saya nggak mau. Saya takut hilaf, dong. Aduh. Ya udah, Jo. Ayo, masuk dulu deh. Mumpung nggak ada yang lihat. Beneran, dia minum. Iya, udah serius pas dia nenggak. Kirain, Tuyul mau disembur. Lah, nggak taunya. Itu air malah ditelan. Wah, Balak emang hebat. Dia emang bener-bener ahli strategi. Iya, keren banget. Oh, seneng kan lo Balak dikagumin cewek-cewek? Tumpen lo, Tit. Nongkrong di sini, emang udah selesai nariknya? Sapi, Din. Sore aja, udah gak ada yang naik angkot. Yang sabar ya, Tit. Iya, Bon. Makanya, mudah-mudahan nanti gue yang menang 50 jutanya deh. Kalau itu gak bisa, Tit. Itu jelas gue yang bakal dapat. Sembarangan lu, Bon. Gak bisa. 50 juta itu udah pasti punya gue. Gak bisa gitu dong. Gue yakin kalian berdua pasti udah ada batal kan puasanya. Wah, lo ngefitnah gue, Tit. Gak terima gue. Lo kalau ngomong jangan sembarangan ya. Iya lo, Tit. Gue juga gak terima. Terus kenapa kalau gak terima? Mau ribut lo berdua? Ayo, gue gak takut. Udah jelas, 50 juta itu gue yang bakal menangin kok. Seenaknya lu ya kalau ngomong. Ada apa ini ribut-ribut? Ini pak, si Tito fitnah. Masa saya dibilang puasanya bolong? Iya pak, dia ngomong asal banget. Emang pengennya ribut nih anak. Ayo sini lu berdua, biar gue ajar. Enak aja, uang 50 juta itu punya gue. Gak bisa gitu lah Tit, gue juga gak yakin lu gak bolong puasanya. Sekarang lu yang fitnah gue. Tit. Eling, Tit, eling. Jangan ribut-ribut. Ayo maju lo satu-satu. Jangan keroyokan. Ya, ayo. Diam. Ingat, apa yang bisa membuat perpecahan? Harta. Tahta. Denaya. Sompret. Itu mah lo. Yang bener wanita. Iya ya. Udah. Sekarang, kalian harus saling minta maaf. Bulan puasa kok ribut-ribut sih? Jangan hanya karena uang. Kalian jadi pada ribut-ribut. Kalau gitu, nanti saya mending bilang Wan Sutri aja deh buat batalin sayembaranya daripada jadi bahan berantem begini. Bilang aja. Karena Pak No udah bolong kan? Makanya disuruh batalin. Ya nggak gitu, Din. Tapi, Pak No udah benernya. Apa kita batalin aja ya sayembaranya? Ya, janganlah, Bon. Gue tetap butuh uang itu. Lo kira gue nggak butuh, Tit? Ada apa nih? Kok pada berdiri semua begini? Ini, Wan. Mereka pada ribut ngebahas sayembara 50 juta itu. Tadinya, mau saya suruh kamu buat batalin aja. Jangan, Pak No, jangan. Aina sih. Kalau emang malah bikin masalah, mending batalin aja lah. Nggak ada manfaatnya. Tuh kan, lu sih, Bon. Tit, gimana coba? Jangan deh, Wan. Kita nggak ribut-ribut kok. Iya kan, Tit? Iya, bener, Wan. Kita akur-akur aja kok. Pak No aja tuh yang lebay. Soalnya, dia kan udah bolong puasanya. Apa iya, Pak No? Iya, Wan. Aduh, maaf ya, Pak No. Terpaksa gagal deh kalau gitu. Iya, nggak apa-apa, Wan.
Yang penting, saya nggak mau deh ada keributan gara-gara uang. Jadi gimana nih? Mau dibatalin atau jangan? Wan, jangan ya Wan, jangan. Iya Wan, lanjut aja sayembaranya. Iya bener Wan. Ya udah, sekarang kalian semua pada maaf-maafan deh.